lah, betul tak? Tengok yang lepas supaya yang ke depan tu jadi dia punya, dia panggil apa? KPI kita. Begitu. Mudah-mudahan lah. Itu di antara yang kita orang kata nak satu penilaian untuk diri kita. Betul. Tapi dalam saya sama Ustaz, ni benda yang paling susah saya rasa. Kita dah melepasi satu proses yang saya rasa memang semua orang dah rasa selesa. Yang sebelum ni pakai saiz 38 dah pakai saiz 35 Ustaz. Gitu kan. Maksudnya dah selesa Ustaz. Tiba-tiba nak membawa 35 tu, nak kekal tu susah Ustaz. Allahu Akbar. Nanti dia 48 balik. Tengok kita ketupat dah ada tapi gitu. Betul. Jadi Ustaz saya nak tanya sikitlah sebab kita nak menempuh 11 bulan mendatang ni. Betul. Dan kita tak pasti Ramadan akan datang, kita menjadi milik kita sebagainya. Macam mana kita nak kekal momentum tarbiyah Ramadan ni Ustaz? Saya lah Nabi Lek. Yeah. Saya tengok daripada banyak-banyak. Kita mungkin boleh apa ni Dayu. Kita sebut istilahnya apa? Apa nak dia panggil? Ambitious. Saya memang malam raya cakap putih. Dia mungkin kita ambitious lah. Kita ada cerita-cerita. Tapi Nabi pesan dah. Nabi bagi simple je. Nabi SAW kata, Ahabul amali lillah adwa muha wa inqillah. Sesuai amalan di sisi Allah Ta'ala ni, Allah paling suka yang kekal walaupun sikit. Kerana kita ni kadang-kadang maklumlah bila dah puasa ni kan, okay, lepas raya ni nanti nak ni nak terus ni tak payah jauh lah ni, tak lama ni besok kita dah raya, lusa puasa 6. Betul. Oh semangat daripada semalam lagi tu kita lepas ni puasa 6 sekali jumpa rendang, jumpa nasi impit, jumpa lontong, tak ada harapan. Allah. Kan? Sebab itu kata Nabi yang paling Allah suka kekal walaupun sedikit. Ya, cuma yang dah ada tahun sudah, upgrade lah sikit. Janganlah sama je. Ya, kan? Macam itu maksud dia. Betul. Dan bila sebut, ya bukan senang Ustaz ya. Kita nak buat mungkin senang. Nak mempertahan. Kekalkan. Betul. Bukan senang. Lagi-lagi. Sebab itu Ustaz selalu sebut. Betul. Kadang kita ni nak buat ibadah itu bukan satu yang masalah sebenarnya. Ramai orang beramal. Tapi nak mengekalkan amal tu yang berat. Allah. Sebab itu kita hari ni kalau kita nak masuk raya dah ni, dah habis Ramadan ni, sebenarnya jangan seronok sangat apa yang kita buat. Subhanallah, betul. Betul tak? Betul. Kadang orang berseronok, dia kata alhamdulillah Ustaz tahun ni dapat 20 rakaat. Okey fine. Subhanallah. Tarawih sampai 30 Ramadan je. Tak ada, tak ada lain dah lepas pada tu. Tapi apa impak daripada solat sunat tu yang boleh kita kekal? Paling simple witik. Allah. Paling simple 3 rakaat aje. Kalau tidak satu. itu paling common lah tu kata orang kan. Sampai tak sedar bila bagi salam. Boleh kekal tak satu tu? Itu. InsyaAllah. Okay. Sebenarnya banyak lagi perbincangan yang kita nak. Betul, dan betul, saya yakin penonton di rumah pun rasa tak cukup. Betul. Tapi mungkin Ustaz Nabi, kita akan jumpa lagi Ustaz nanti dalam seterusnya perbincangan. Ada makan ketupat nanti lepas ni. Pasal rendang kat luar tadi tu. Betul, rendang dengan ketupat. Tapi kita perlu berhenti ataupun kita perlu rehat seketika Ustaz, insyaAllah. Sebenarnya kita nak banyakkan takbir. Betul, kita nak banyakkan. Takbir. Itu sunatnya tu. Sunatnya. Betul. Kuih dan sebagainya. Allah. Tak berhenti buat tu terus. Tapi mulut kita jangan berhenti. Bertakbir. Jangan membawang je. Buat yang tu. Okay, kita sama-sama takbir. Jom. InsyaAllah. Jom sama-sama kita saksikan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan Solat Aidilfitri pada tahun ini mendoakan agar segala amalan kita yang dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari lebaran ini kita dapat menzahirkan kegembiraan dengan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan sesama insan. Teruskan istiqamah melebar risalah dan menyantuni ummah dengan semangat juang yang tinggi. Saya Muhammad Nordin Ibrahim dari Pejabat Ketua Pengarah JAKIM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari kami. Sebulan berpuasa, insyaAllah rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Berkas dengan salam biara menyarahi tutur dan kata yang sopan saling memahami. Suasana hari raya walau di mana pun juga memberikan ketenangan
dan jiwa. Bila nikmat dengan menjangan hanya di badan tempat rendah. Bila nikmati kau dengan kemasa malam ke pagi. Wadina yurus, jangan lupakan peninggalan ini. Zaman berzaman, asyik bersenang. Pakcik dan makcik, yang ingin lu kenali beri. Selamat hari raya, hari mulia. Allah sudah Ramadan sebulan berpuasa. Di Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Semuanya jangan hanya di pandang, pandang. Sila nikmati kau dengan memasak malam ke pagi. Jangan lupakan berjalan ini zaman besar. Asyik bersembah, pakcik dan makcik. Hai duit saya lupa nak diberi. Selamat hari raya, hari mulia. Baik, assalamualaikum. Alhamdulillah Ustaz, kepada penonton yang baru menonton Gemar Takbir, alhamdulillah tadi kita baru saja mendengar lagu daripada kumpulan Faiz, Suasana Hari Raya. Alhamdulillah Ustaz. Ya. Bila kita bincang lagi tadi tentang Ramadan, Ramadan dan Ramadan, kita nak masuk satu Syawal, nak masuk Syawal. Maka bila kita lihat Ramadan, semua orang fasabil khairat, berlumba-lumba nak buat benda baik, berlumba-lumba nak buat amal baik dalam bulan Ramadan. Tapi bila masuk Syawal, Allahu Akbar, sedih saya sendirilah pun. Maka bagaimana Ustaz, mungkin yang dalam bulan Syawal kita nak teruskan amalan-amalan baik, amalan-amalan baik apa yang kita nak lakukan dalam bulan Syawal mungkin? Sila Ustaz. Sebab itu diorang ni, Dayu. Yeah. Kalau kita bukan diorang lah. Kita tengok kalau para ulama dulu, para salafus soleh dulu. Diorang bila masuk air raya ni, malam raya dia masih beramal lagi. Yeah. Dia tidak stop. Kita ni masalah bila apa nama ni puasa habis je malam raya kita dah stop dah. Ya. Hari ni saya ingat mungkin agaknya saya silap ada orang dah tutup buku tu dengan surau dengan masjid. Nah, itu masalah kita. Saya tu ialah walaupun di sana hadis-hadis yang bercerita tentang amalan pada malam raya ni bersifat fadailul amal. Ya. Maknanya hadis-hadis yang berkait dengan fadailul amal. Tetapi sehingga ada pandangan yang menyebutkan bahawa malam raya itu antara malam-malam yang mustajab doa. Nak menggambarkan apa? Gambarkan bahawa amalan itu non-stop. Yang sebelum kita buat dalam bulan Ramadan, daripada satu Ramadan sampailah kata orang ni 29 Ramadan, masuk 30 Ramadan, dan dia sambung lagi malam raya tu masih terus. Cuma dia tidak ada yang khusus. Tak adalah solat khusus dan sebagainya macam sembahyang tarawih. Tetapi maknanya amalan tu terus. Sebab itu tadi bila Nabi sebut kita terus bertakbir. Kerana makcik-makcik kita ni yang sedang bersiap kan, nak menyambut hari lebaran besok ni, bertakbir. Yes, jangan rasa janggal untuk bertakbir. Dia kata nanti tak boleh Ustaz, kena pakai baju Melayu siap-siap. Asal siap. Korang duduk elok atas sekarang saya dah. Dia masalah kita. Kadang kita rasa bertakbir ni mesti kat masjid surau. Nah, ini masalah kita. Jadi sebenarnya amalan mesti diteruskan. Kebaikan, benda yang baik semua. Kita jangan sempitkan umum. Hatta kalau orang balik kampung sekarang ni pun ada banyak amalan baik. Kita mungkin berhenti RNR, sedekah mesti boleh terus lagi. Terus. Mana ada stop.
berhenti bagi kat orang sedekah sebagainya, belanja orang, cakap yang elok-elok, kita buat yang baik-baik, tolong orang dan sebagainya. Ni dah duduk dekat kampung ni menghadap televisyen, jaga keharmonian, jaga hubungan adik-beradik dah kumpul. Maklumlah kumpul ramai-ramai ni macam-macam ada hal, macam-macam perangai, macam-macam sifat keluar. Betul. Anak buah dan sebagainya. Jadi kita kena bertolak ansur banyak berlebih kurang. Kalau tidak nanti ada yang berkecil hati dan sebagainya. So ini benda yang sebenarnya dia panggil dia panggil istilahnya continuously. Jadi Ustaz, bila Ustaz sebut tentang takbir tadi, sebenarnya kita ni, bila Ustaz sebut tadi lah, betul tu. Situasi ni ialah kita ni terperangkap dengan suasana. Betul. Oh, kena duduk kat masjid, kena duduk dalam pakaian yang ni, kena berwuduk. Sedangkan benda tu tak payah pun. Betul. Ustaz, dalam masa yang sama, saya nak minta Ustaz tu bagi satu penjelasan lagi. Kenapa Islam itu sendiri suruh dan menyuruh kita lah untuk kita bertakbir saat ketika dimaklumkan, kita dimaklumkan lah. Ataupun kita kena bila nampak anak bulan, sampailah pada waktu tertentu macam hari raya kita, sampai esok pagi sebelum sembahyang. Kalau hari raya haji, hari ketiga, keempat. Betul. Macam mana Ustaz? Kenapa? Dia pertama sekali Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan. Allah sebut walituk milul iddata. Sempurnakan bilangan. Kalau itu kalau tak nampak anak bulan lah, macam Nabi sebut tadi. Sebab dah you tanya dia, jadi saya diam je lah kan. Allah Ta'ala sebut dah walituk milul iddata. Sempurnakan. Kalau tak cukup 29 nya ikut Saudi. Ya saya. Kan? Ada yang tanya saya pagi tadi. Dia kata Ustaz, saya bekerja kat Saudi. Sekarang ni dah dekat Malaysia. Jadi saya raya ikut Saudi ke ikut Malaysia? Apa pula kata dah dekat sini, ikut sini lah. Sempurnakan. Kemudian walitukabbirullah ala mahadakum. Dan bertakbirlah. Besarkan Allah Ta'ala. Takbir itu kan maksud dia membesarkan Allah Ta'ala. Ala mahadakum. Atas apa yang Allah beri tunjuk kepada engkau. Jadi maknanya kita ni, sebab itu kita bertakbir ni sebenarnya tanda kegembiraan. Orang Islam bertakbir ni tanda gembira. Orang Islam kalau gembira dia takbir. Betul. Gembira je dia takbir. Allah dapat anak, Allahu Akbar, ya Allah. Dapat anak, dapat isteri, ya Allahu Akbar. Ini cerita luhur ni dah maksudnya. Jadi maknanya orang Islam ni, dia gembira saja dia bertakbir. Dia gembira dia besarkan Allah Ta'ala sepatutnya. Itu sepatutnya berlaku. Tapi ialah kita ni, tu kita kata tadi, bila kita malam raya ni kita gembira kan. Nabi sebut kan, lisaimi farhatan, farhatun inda fatri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang-orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan ketika berhari raya. Fatrih itu maksud orang berakhir raya, habis puasa. Dan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala. So, kita gembira. Jadi gembira itu bukan cacah merba tak tuala. Bukan kata orang seronok. Ya, saya. Sampai tak ingat dunia. Dunia tak apa lagi. Tak ingat akhirat lah. Subhanallah. Itu masalah kita tu. Allah Sentap juga saya tu. Allah Allah. Tapi tak apa, nyanyi tadi okey. Itu ada hiburan yang diperlukan. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Dan mungkin Ustaz Nabil. Ya, saya. Kita rasa ada lagi banyak lagi. Sajak-sajak menarik yang akan kita saksikan, hidangkan kepada para penonton Gemar Takbir insyaAllah. Dan jom sama-sama kita teruskan untuk mendengar ucapan-ucapan raya daripada orang awam insyaAllah. Saya Nur Fazila. Saya Nur Arina. Kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Saya Muhammad Fikri bin Muhammad Nasir ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin pada keluarga saya yang berada di Johor dan semua rakan-rakan. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa saya dan juga kepada sahabat anda yang mengenali diri saya. Selamat Hari Raya, Maaf Zahir dan Batin. Semoga Ramadan kita tahun ini Allah Ta'ala terima. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allah أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar wa lillahil hamd. سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا Allah.
Subhanallah, sangat meriah suasana di Masjid Raja Haji Fisabilillah di Saya Berjaya pada malam hari raya. Subhanallah. Kalau kita lihat di sini, gotong royong masak memasak untuk juadah hari raya untuk esok pagi. InsyaAllah. Dan kalau kita lihat, jom saya nak temubual ibu-ibu atau wanita-wanita yang berada di sini yang beraya di Saya Berjaya. InsyaAllah. Subhanallah. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puan boleh perkenalkan sikit namanya. Oh, saya Puan Azia Abdul Manaf dari Cyberjaya. Puan Azia memang beraya di Cyberjaya ke macam mana? Ya, beraya di Bangi Cyberjaya. Baik, subhanallah. Kalau tengok ni puan tengah potong-potong lemang. Subhanallah ya. Ini untuk antara hidangan wajib, betul ya? Hidangan wajib untuk hari raya. Dan baik, terima kasih puan. Dan puan, kalau kita lihatlah hari raya ni kan, hari raya mestilah orang duk sibuk dengan persiapan, hidangan pastinya. Dan puan, kalau puan sedang kalau ada saudara yang sedang menonton gemar takbir ketika ini, apakah ucapan hari raya yang puan nak berikan? Silakan. Assalamualaikum. Saya Azia Abdul Manaf mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya pada semua keluarga, sanak saudara dan sahabat handai. Saya mohon maaf jika ada salah silap ya sepanjang kita berkenalan ya. Okey, itu saya. Baik, terima kasih puan. Kita sambung untuk gotong royong insya-Allah. Baik, saya rasa nak kita jalan-jalan lagi sebab subhanallah meriah, sangat-sangat meriah ya di pekarangan Masjid Raja Haji Fisabilillah sekarang. Dan kalau kita tengok sini ada gotong royong kat sini, kita lihat lagi Allah. Dan saya rasakan ini dia sangat menarik ni. Subhanallah. Assalamualaikum. Baik, subhanallah puan. Namanya siapa ni? Nama saya Raja Zarina. Puan Raja Zarina. Yang ni? Saya Liza. Puan Liza. Yeah. Baik, puan, kalau kita tengok kan, ketupat antara makanan wajib untuk lagi-lagi kalau orang rakyat Malaysia lah di hari raya. Jadi kalau kita sebut tentang ketupat, puan tahu tak apa jenis-jenis ketupat? Oh, tak tahu. Mungkin puan boleh kongsi tak dengan kami penonton jenis-jenis ketupat mungkin? Ketupat palas, ketupat ketupat ni ketupat apa orang panggil ni? Baik, tu mungkin penonton dekat rumah pun kata ketupatnya, kami pun tak tahu jenis. Ketupat bawang macam-macam, ada ketupat jantung, subhanallah. Dan kalau kita tengok penonton, jom kita tengok sama-sama. Subhanallah, puan memang pandai buat ketupat ke macam mana ni? Saya belajar daripada suami je. Subhanallah, belajar dari suami tu. Tengok penonton, inilah kita nak kata ni kan. Wanita ni kita ni kadang-kadang pun bukan tahu semua ni. Belajar buat ketupat dengan suami. Dan kita tengok zoom in sikit. Macam mana buat ketupat ni jadi ke tak ni? Baik, Allah ya. Itu dia tak jadi. Tak itu je. Baik. Okay, kita tengok ini ada juga yang dah siap ya, para penonton ya. Ketupat-ketupat yang dah siap dianyam. Dan saya yakin para penonton yang sedang menonton gemar takbir, ada juga yang sedang menonton, ada juga yang sedang anyam ketupat. Subhanallah. Dan saya juga nak tanyalah mungkin Puan Zarina. Kita sebut tentang raya kan. Puan memang beraya di sini ke macam mana? Kalau first day raya tu saya selalu balik kampung lah, okay. Dekat Perak. Okey, kampung di Perak. Kalau ni macam ni hari ni? Oh, hari ni because saya selalu balik hari raya yang pertama. Hari yang pertama. Yeah. Okay. Selalu kan saya nak tanya juga, ada tak perbezaan kalau kita kata raya dekat sini dengan raya dekat kampung kat Perak, ada tak beza dia? Pasti ada lah. Suasana kat kampung rasanya lebih meriah lah. Dengan orang kata ramai saudara mara semua akan balik dan kita akan jumpa kan. Eratkan lagi silaturahim lah dekat sini, because ramai, saya rasa ramai dah balik kampung. Betul ya, ramailah khususnya balik kampung. Dan jom kita tengok lagi sebenarnya kan para penonton, saya di sini bersama dengan ibu-ibu, wanita-wanita dalam gotong royong masak-masak di Masjid Raja Hafizabilillah. Dan kita nak tengok apa yang sedang Ustaz Nabil buat ya. Jom kita saksikan sama-sama. Saya dengan kanak-kanak dekat sini. Wahai, saya pun jadi kanak-kanak jugalah. Main bunga api ni kan. Tapi itulah dia di antara kemeriahan hari raya. Di mana-mana lokasi, InsyaAllah adalah bunga raya ni. Saya nak tanya salah seorang ni tengah main ni. Adik, assalamualaikum. Nama siapa? Wan Jun Aini. Wan Jun Aini, dari mana? Dari KL.
Dari KL. Tak balik kampung Atok ke Opah ke? Belum lagi. Ya, kat mana kampung Atok? Dekat Johor. Yang seorang lagi? Dekat Tengganu. Jauhnya bila nak balik? Tak tahu. Ya ke? Opah tak rindu ke ni? Tak tahu. Opah mesti rindu ni Allah. Tak apa. Okey. Mudah-mudahan selamat sampai balik ya. Ha, okey, insyaAllah. Itu dia di antara kanak-kanak yang bersama dengan saya ni. Saya tengok ada bukan hanya kita katakan warga negara Malaysia saja yang di sini. Ada juga orang yang berbangsa Arab. Ada yang nampak mixnya. Ha, tapi tak apa. Saya nak tanya lagi ni adik-adik yang main-main ni kat sini. Ha, ni adik-adik ni. Comelnya. Main bunga api. Selalu main bunga api ke? Selalu. Ui, adik nama siapa? Dari Daniel. Ya ke, adik daripada mana? Daripada Cyberjaya. Cyberjaya. Tak balik kampung ke beraya ni? Kenapa tak balik? Tahu. Ya ke, sedih tu ya. Mungkin mak ayah sedang bertugas kan. Tak apa. Main dik. Okey. Ha, ni dia. Main lagi. Tu dia macam-macam tuan-tuan. Kat sini bukan hanya sekadar ibu ayah yang sedang menyiapkan lemangnya, ketupat dan sebagainya, tapi nak tengok tuan-tuan ni kanak-kanak pun sekali turut bersama dengan ibu ayah. Ha, saya nak tanya lagi ni. Adik-adik ni. Ha, jap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama siapa? Husna Alisa. Husna berapa tahun? 6 tahun. Berapa tahun? 6 tahun. Husna tak balik kampung ke? Kampung Atok. Atok kat mana? Husna dekat Alustar. Alustar jauhnya. Kenapa tak balik? Sebab boleh raya. Oh ya, sebab belum raya. Esok baru raya, betul lah. Tapi tak apa, insyaAllah. Main. Senang. Itu dia anak-anak kecil kita. Yalah, ikut mak ayah. Kadang-kadang tugas yang kita tak tahu, tuan-tuan. Tapi apa pun, kita kena sama-sama lah. Kalau anak kita yang nak senang main dengan bunga raya tu, bunga api tu, ataupun ada orang kata apa, yalah malam raya ni macam-macam, tolonglah bagi perhatian. Maksudnya kita bersama dengan mereka. Bimbang ialah mereka bermain, mercun ataupun sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya. Ha, nak main tak ada masalah kan? Macam ni, kita di bawah kawalan ibu ayah. Ha, semua ada dengan kita. Ha, ada seorang istimewa dengan saya. Ini saya nak tanya ni. Okey. Kam. Oh. Okey. Tak apa. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ismaki. Amjad. Amjad, min aina? Yaman. Yaman. Ha, tuan-tuan, ni adalah seorang kanak-kanak berasal daripada Yaman. Ismaki. Amjad. Kam umruk? 14. 14 tahun daripada Yaman. Kaifal al-Aid fi Malaysia? Laysa mithl al-Yaman. Al-Yaman ajmal. Ajmal? Fi ay ajmal? Al-Ahli. موجود هذا اللعب؟ لا موجود بس الكبار. ما شاء الله, dia kata dekat sana lagi besar. Saya tak pastilah besar macam mana, tapi kata di sana lagi meriah. Apa pun, anta ma'a al-usrah? Naam. Fin. Ya, oh, masya Allah. Dia bersama dengan ahli keluarga. Mudah-mudahan Aid Said, insya Allah ya Amjad, ma'a usrat wa iyyak. Alhamdulillah. Itu dia. Kita ada ramai tuan-tuan. Saya ni sebab pegang bilah ni. Meriah sungguh tuan-tuan. Okey, apa pun, saya nak layan anak-anak ni. Saya nak tengok apa pula Ayu sedang buat di sana. Jom. Baik, subhanallah, sangat meriah. Subhanallah, sangat meriah suasana di sebelah sana Ustaz Nabil. Subhanallah, dengan anak-anak Ustaz Nabil pun main bunga api tu. Dan kalau kita tengok sekarang ni, potong-memotong masih lagi berlangsung untuk juadah kita makan esok pagi. Dan saya rasa saya nak tanya puan sebelah saya. Baik, assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Baik, boleh perkenalkan sikit namanya? Nama saya Rozan Harun. Okey, baik, puan Rozana, memang asal saya berjaya? Asal Melaka. Saya nak tanya Puan Rozana, ya, kalau kita tengoklah subhanallah penuh dengan makanan-makanan ni, orang Melayu dengan makanan tak lebih sah tu. Jadi apa makanan wajib puan masa pagi hari raya mungkin? Di Melaka kan? Melaka biasalah lontong, sambal udang dengan lodeh. Baik, tiga menu wajib, lontong, sambal udang dengan lodeh. Tu nak tanya juga, kalau kita kata lontong kat mana-mana pun ada lontong, apa beza lontong Melaka dengan lontong Negeri Sembilan ke? Lontong apa beza dia? Yang selalu kat Melaka dia makan dengan kuah lemak tu lah, kuah lontong. Apa beza dia ke menu dia?
dekat-dekat tempat lain dia lontong dia macam mana? Dia bakar dengan kuah lemak dengan sambal udang. Cara masak dia dia asing-asing masak tapi bila makan dia campur kan. Okey, subhanallah, baik. Subhanallah, tua kita tengok variety ataupun banyak kepelbagaian makanan pun kita tengok. Dan saya tertarik bila tengok dua orang di sebelah saya ni adalah daripada warga luar. Ini ada daripada Jepun dan ini daripada Tajikistan. Dan jom kita dengarkan ucapan hari raya khas untuk penonton gemar takbir daripada warga Jepun. Silakan. Selamat Hari Raya Malaysia. Okey, sekali lagi selamat. Selamat Hari Raya. Malaysia. Subhanallah, ucapan selamat raya dari Jepun. Baik, this one daripada Tajikistan. Baik, ucapan Hari Raya, sila. Selamat Hari Raya to all Malaysian, to my family, to my friends and Eid Mubarak bagi mardumi Tajikistan wa Malaysia. Subhanallah, daripada Jepun dan Tajikistan yang beraya di Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan lagi perkara-perkara ataupun ucapan-ucapan raya yang menarik yang akan disajikan untuk penonton gemar takbir pada malam ini. Jom saksikan. Nama saya Muhammad Imrakim bin Nur Azli. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh kaum keluarga dan sahabat handai. Saya Siti Ainun mengucapkan selamat Hari Raya kepada ahli keluarga saya yang berada di Pahang dan di Kedah serta rakan-rakan yang mengenali saya. Maaf zahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga saya yang ada di Kampung Jurung Surau, Marang, Terengganu dan juga buat sahabat-sahabat yang ada kenal saya. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Allah
الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah Ustaz Nabi, kita rasa kemeriahan menyambut Syawal. Kalau tadi kat luar Ustaz Nabi main bunga api dengan anak-anak, saya pula gotong royong dengan ibu-ibu. Tak jelas rasa, saya. Subhanallah. Itulah nak kata, ya. Meriah tak meriahnya kita menyambut saya. Malam Raya di Masjid Raja Haji Faisalillah Saibajaya. Tapi Ustaz Nabi, kalau kita sebutkan kemeriahan menyambut Syawal ni bukan sahaja kita rakyat Malaysia yang berada di Malaysia rasa seronok dan meriah, tapi apa Ustaz Nabi? Kita juga ada warga-warga luar yang turut meriah menyambut Hari Raya di Malaysia. Istimewa hari ini sebab kita bawakan dua orang. Orang kata bukan orang Malaysia. Betul. Tapi boleh cakap Malaysia. Subhanallah. Kita bawakan pelajar daripada MMU Cyberjaya. Betul. Di sebelah kanan kita hujung sana. Nanti kita minta perkenalkan diri siapa dia. Silakan. Perkenalkan diri sikit. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Rafi. Asal saya daripada Indonesia. Indonesia. Lebih tepatnya kota Jakarta. Masya Allah. Dan saya di sini belajar di Multimedia University. Baik. Cyberjaya. Dalam masih first year lagi. Tahun pertama. Jurusan apa ya? Jurusan keuangan. Keuangan. Dan yang sebelah sana, subhanallah. Ini menarik ini, Ustaz. Assalamualaikum. Saya Bashar Diknash. Baik. Saya dari Jordan. Saya belajar di MMU. Of course, Financial Engineering. Dan ni terakhir. Tahun yang terakhir. InsyaAllah. Tengok muka pun macam Melayu dah tu. Alhamdulillah. Boleh cakap Malaysia. Alhamdulillah. Bagus. Tapi rasa kagum, Ustaz. Sebab apa, Ustaz? Sebab kita lihat ni, warga Jordan, Indonesia yang beraya di Malaysia. Allah. Bukan setakat kita sebut raya ni. Betul. Cakap Melayu pun fasih. Subhanallah. Dan kita nak tanya jugalah kepada Bashar dan juga kepada sahabatnya. Kita nak tahu, kalau kita sebut persediaan raya kan, macam mana persediaan raya di Malaysia? Antaranya Bashar mungkin dulu. Silakan. Okay. Kebiasaannya saya balik ke Jordan untuk beraya. Tapi tahun ni saya duduk kat Malaysia untuk beraya. So ini saya macam excited sangat untuk beraya. Menyambut Hari Raya. Tengok excited tu, Ustaz. Saya nak tanya Rafi juga. Okay, silakan. Buat pertama kali, maksudnya tahun pertama berada di Malaysia dan belajar berjauhan pula dengan keluarga. Macam mana perasaan ni sambut Hari Raya di Malaysia berbandingkan Indonesia? Perasaan saya, tentunya perasaan rindu itu pasti ada. Karena ini macam hari yang suci, pertama kali jauh dari keluarga lagi di tanah perantauan kan. Gitu. Tapi ya, yang namanya proses dalam untuk menjadi lebih dewasa. Jadi ya, itu harus kita laksanakan. Ya saya. Sudah berhubung dengan keluarga? Berhubung dengan keluarga setiap saat. Setiap saat. Dan Ustaz, kalau kita tengok kan, kita lah sendiri kan, persediaan Hari Raya, kita ni, Allah bersedia ni dalam
lama ni. Betul. Pun kadang-kadang malam raya jenuh lagi. Ada yang lagi penonton tu pun. Oh, tu penonton. Masih lagi duk apa? Duk panjat nak sepasang langsir raya sebagainya. Dan kita nak tanyalah kepada mereka berdua. Mm-mm. Macam mana baju rayanya? Macam mana dengan persiapan rayanya? Mungkin Rafi dulu silakan. Baju untuk raya semua. Persiapan baju raya saya sendiri sudah macam dipinjamkan oleh lecturer. Oh, dipinjamkan. Oh. Subhanallah. Baik. Dipinjamkan ada macam samping baju baik. Melayu. Okay. Ya, saya. Cuma sayangnya saya lupa beli baju Melayu. Subhanallah. Okey. Tapi ya insyaAllah mungkin ya, mungkin kalau tak malam ini, esok hari saya akan cuba. Oh, baru membeli. Okey. Dan kalau Bashar, untuk saya dah lama kat sini sekarang 5 tahun. Hmm? Dan saya ada 2 baju Melayu kat rumah sekarang. So, saya nak pakai baju Melayu pada hari esok untuk menyambut hari raya. Subhanallah. Tak payah beli baru. Pakai yang lama. Saya nak tanya juga Rafi dan juga Bashar. Berkenaan dengan bila kita kata suasana di tempat lain. Kita kata jauh berbeza dengan pengalaman kita daripada kecil. Ya. Kita membesar di tempat kita sendiri. Sambutan hari raya mungkin berbeza. Tapi kalaulah di sana. Contoh di Jordan. Contoh di Indonesia. Ha. Malam hari raya terutamanya. Apa yang dibuat di sana dan bagaimana dengan sambutan hari raya pertama tu? Kalau di sana membandingkan kita di sini. Mm-mm. Apa yang dibuat? Kalau macam malam sebelum raya kita orang biasa ada macam kembang api. Main bunga api lah tu. Main bunga api. Kalau di bahasa Melayu bunga api. Iya. Yeah. Bahasa Indonesia kembang api. Saya main kembang api tadi. Baik. Jadi biasa macam budak-budak kecil tu. Ya, saya. Di depan rumah kami macam main. Dan kalau macam pas hari raya, selepas solat Idul Fitri tu, kita orang ada dalam family saya ada tradition, kita sebut sungkeman. Itu macam nanti yang lebih muda, yang anak-anak budak-budak itu, kita akan menunduk di hadapan yang lebih tua. Kita akan memohon maaf. Salam bersalaman. Jadi tak jauh beza sebenarnya Ustaz kalau kita Malaysia dengan Indonesia mungkin. Gitu. Tapi nak tanya juga ni, di Jordan mungkin jauh beza lah. Sebab kalau kita Malaysia Indonesia mungkin kita punya rumput serumpun, sama. Tapi di Jordan macam mana mungkin? Hari raya pertamanya bagaimana? Saya percaya semua negeri Islam macam sama. Tak ada beza. Kita pergi ke rumah makcik. Masya Allah. Saya dan ya, sama lah. Sama juga. Kalau tanya tentang mungkin aktivitinya sama. Tapi makanannya sama ke tidak ya? Itu nak tanya Ustaz. Saya tertarik. Apa makanan yang paling utama di sana? Makanan kat sana kita makan nasi Arab. Nasi Arab pastilah. Okey. macam makan banyak lah. Makanan di sana lah. Yeah. Dan saya pun nak tanya, tertarik juga Ustaz ni. Saya. Kalau di Indonesia dan di Jordan, biasa tak dengar ketupat, lemang, nasi impit, kuah rendang ni biasa ke tidak? Dan berhubungkan tradisi daripada Indonesia dan Malaysia kan masih sama-sama Melayu. Jadi ketupat, lemang itu Masih tetap ada. Macam makanan wajib dalam Cabai Raya. Wajib. Mungkin ada makanan tambahan lain? Ada? Tambahan lain ada kita sebut opor. Itu macam ayam kuah kaldu. Ayam kuah. Kalau Bashar sendirilah. Ya. Kita dekat Jordan ada satu traditional dish nama mansaf. Mansaf tu dekat occasion, dekat macam raya ada. Yeah. So kita makan mansaf kat raya. Itulah keindahan sambutan hari raya. Kita berkongsi ni, macam besoklah. Besok nak sembahyang raya di sini ke? InsyaAllah di sini. Dan dah ada plan dah besok nak pergi ke mana-mana? Nak pergi sambutan dengan kawan-kawan. Insya-Allah. Mungkin ada kawan lain yang dah balik kampung kan. Orang Malaysia sini balik kampung. Jadi tinggallah kawan-kawan di sini kan. InsyaAllah mudah-mudahan. Pengalaman tu berharga sebenarnya. Bila berhari raya di tempat orang. Jadi mungkin kesempatan yang ada ni, mungkin kawan-kawan kita yang tengok kita, mungkin ada nak bagi ucapan kepada mereka. Silakan Rafi. Ucapan untuk kawan-kawan saya semua. Selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Hari Raya yang penuh sukacita ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baru. Amin. Dan bisa lebih
memulai suatu hal yang lebih berharga. Insyaallah. Dan mungkin seterusnya. Semua orang menonton, selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin. Boleh cakap Arab ke? Boleh. Okay. Dan untuk family saya, keluarga saya, ahli unasi wa ahbabi, bahabkum ketir, kuram untuk khair, Eid Mubarak dan selamat Hari Raya. Subhanallah. Eid Mubarak lakum, jami'an insyaAllah. Okay. Jom Ustaz, yep. Makanan dah terhidang. Jom sama-sama kita jamu selera dulu. Sebelum kita terus kepada... Ya, baiklah. Kepada apa? Kepada segmen yang seterusnya. Segmen yang menarik yang akan menanti kita insyaAllah. Jom. InsyaAllah. Sila-sila. Kami dari Seksyen Operasi Penyiaran ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. ولو كره الكافرون لا إله إلا الله
وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد sambutan hari raya. Betul. Tak terlepas dengan dekorasi ya persiapannya. Betul, pastilah duk sibuk juga ni. Nak mempersiapkan untuk apa? Untuk hari raya katanya. Subhanallah. Dia walaupun tak beli sofa baru, betul, tapi kedudukan ubah. Sentiasa. Alhamdulillah. Dan bagi kita rakan-rakan para penonton, Ustazah, jangan lupa bahawa kita ada sediakan platform untuk rakan-rakan beri ucapan. Betul. Di Facebook kita iaitu Gema Takbir TV1. Hantarkan ucapan. Hantarkan ucapan banyak-banyak Ustaz Nabi. Betul. Sebab apa? Kita akan bacakan ucapan anda secara langsung di rancang Gema Takbir insyaAllah. Ya. Dan Ustaz, tak nak cerita panjang dulu kita ni. Sebab apa kita ada lagi perkara menarik. Ya, perkara menarik yang akan dibincangkan oleh tetamu kita. Siapa Ustaz? Hari ini kita istimewanya. InsyaAllah. Ya. Kita bersama dengan Ustaz Ghazali Ibrahim. Allah. Tapi hari ni lain tuan-tuan. Tengok dia saya takut nak kena buka pencak silat. Assalamualaikum Ustaz. Selamat raya. Alhamdulillah. Lain macam Ustaz malam ni. Sajalah. Tunjukkan rasa syukur, rasa gembira. Ya, saya. Memang antara salah satu perkara sunat yang dituntut. Nak sambut satu Syawal ni, nak beraya ni. Allah. Kena pakai cantik-cantik. Ya Rab. Ya Allah. Kadang memang betul. Baju tak cantik tapi kalau yang pakai, yang orang tu cantik. Subhanallah. Allahuakbar. Okey Ustaz. Allah. Kita hanya dipinjamkan saja Ustaz. Okey Ustaz. Saya nak minta Ustaz kongsi dengan kami lah sebab bila sebut tadi Ustaz sebut tadi sebut raya, pasti semua orang gembira tapi kadang-kadang sambutan tu kita kata mungkin ikut keadaan dan cita rasa sendiri. Jadi sekarang ni Ustaz minta panduan bagaimana bila diumumkan, kita istilah umumlah ataupun dimaklumkan kepada kita sekian-sekian hari contoh esok raya, apa persiapan awal yang perlu kita buat sambutan raya tu? Alhamdulillah wassalatu wassalam Rasulullah, apun kita syukur banyak-banyak. Memang antara tujuan utama Allah datangkan kepada kita Syawal, la'allakum tashkurun, untuk kita belajar syukur, tunjukkan kita punya kesyukuran kan. Ramadan baru ni kita dah la'allakum tatakun, mudah-mudahan kita dah belajar takwa, dah tahu apa itu takwa kan. Jadi bila sebut syukur ni memang satu perkara yang kita kena tunjukkan, kena buktikan kan, dan bukan suka-suka begitu sajalah. Jadi sebab tu antara perkara pertama yang biasa kadang kita pun dulu macam tu juga bila dengar besok raya bila dengar besok raya je malam ni tak nak terawih lah, ada dah mula dah tayar sahur lah kan. Kadang buka last tu pun alah tak payah dah kan, walhal sebelum tu nak buka tu penuh meja lah, cendol lah apa semua kan, beria lah sebab nak ambil fadilat berbuka puasa kan. Tapi bila dah hujung tu, dah akhir tu, alah tak apa, buka lebih kurang, sahur pun tak apa, tak payah terawih pun tak apa. Jadi bila kita lihat di sini apa isu yang berlaku, isunya kita ni takutnya beramal tanpa ilmu. Sedangkan Islam ni seperti mana yang kita mahu, yang kita maklum bahawa Islam ni adalah din, agama yang didasari oleh ilmiyun wa amaliyun. Agama yang didasari amal ibadah berdasarkan kepada ilmu dan amal. Jadi kalau kita beramal tak ada ilmu, inilah jadi macam ni. Tak payahlah, tak payah sahur lah. Walhal sebenarnya sahur tu fadilannya besar, bukan cerita pasal makan tu. Kan Nabi kata tasahur, bersahurlah kamu, kerana pada sahur tu ada barakah. Bukan suruh makan ayam golek ke apa ke kan. Tapi nak ambil barakahnya tu. Jadi bila kita faham bahawa Islam ni bila mana kita nak beramal kena ada ilmu, jadi ilmu tu yang kita nak kena jaga sungguh-sungguh. Justru itu tak kira lah kan, raya bila ke, hari ni ke, besok ke, contoh ke, kita pun dah kadang dah serabut dah dengar macam mana Saudi raya dulu ni kan? Itu dah barang kita ni, dah pening kepala. Macam mana kawan-kawan kita di Eropah raya dulu, itu dah ada kaedah-kaedah dia. Jadi kita ni orang Malaysia dah ada kaedahnya, kita ikut je lah, apa nak pening kepala kan. Jadi yang penting kita lalui
Syawal itu dengan ilmu juga. Seperti mana baru ni Ramadan pun kita dengan ilmunya, dengan mengajinya, dengan tadarusnya, dengan tarawihnya, dengan bersedekahnya, dengan jemuk orang berpuasa. Berurut kita buat. Jadi Syawal pun benda yang sama juga. Jangan kita terlepas pandang. Betul sekali. Bila kita bincang tentang ilmu dan amal, kita takut. Tak boleh dipisahkan. Betul. Memang kena sekali. Takut al-ilmu bila amalin. Jadi, syajarin bila samarin takutnya. Subhanallah. Sebab itu bila Ustaz kan, tadi Ustaz kita bincang. Dah nak masuknya Syawal, kita masuk juga dengan ilmu macam mana kita masuk Ramadan dengan ilmu. Dan mungkin ada Ustaz nak berikan pesanan pada kami jugalah ni. Apa antara amalan-amalan yang kita nak konsisten, biasa Syawal ni pun konsisten, amal-amal yang baik yang kita boleh buat. Silakan Ustaz. Ya, kita kadang-kadang terlepas pandang juga kan. Tapi perkara ni perkara yang sebenarnya kita ambil perkara yang mudah jelah, yang kita tak perlu nak ambil yang besar-besar. Contohnya memang dah berlaku dalam masyarakat kita. Bila nak sambut Syawal saja, kita akan sibuk bermundur-mundur nak balik raya kan. Jadi jalan raya pun jadi jam. Macam-macam lah. Jadi sebenarnya dalam kita balik raya, kita akan ziarah saudara mara, nenek lah, macam-macam apa semua kawan-kawan tu. Jadi yang kita boleh zahirkan daripada amal apa, daripada kita punya aktiviti tadi tu, sebenarnya itu adalah untuk bersilaturahim, ukhuwah. Jadi silaturahim ukhuwah ni bukan sampai dekat kampung bila kita ziarah nenek moyang. Sebenarnya dalam perjalanan nak balik itu pun highway jam, relax, tenang kan. Ini sama-sama nak balik raya. Jadi jangan bergaduh lah hon sana hon sini, kau sana ton sini kan. Mulalah nak belum-belum nanti aksiden dah susah. Betul. Jadi maknanya bila sebut kita belum betul kita balik ni, kita nak beruhwah, nak bersilaturahim, tapi kita tahu bahawa agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi maknanya perjalanan balik raya itu relax kan. Kawan-kawan yang kata orang ngantuk tepi jalan, kita pun hon dia bagi tahu relax pergi tepi jalan, relax dulu, duduk dulu kan. Di arah di mana ke, sebab kita tunjukkan yang namanya ukhuwah kita tu kan, dalam perjalanan nak balik lagi. Kita tak nak bila dah balik kat kampung barulah beria nak salam, nak peluk, cium apa semua kan. Nampak sangat macam kita ni retorik. Bila balik kampung barulah kita ada silaturahim kan, saudara mara. Tapi dalam perjalanan dan ini kawan-kawan kita juga. Betul. Ustaz kata tadilah, sebab ilmu kena ada. Kita kadang-kadang amal ikut tanpa ikut suka hati je ni yang masalah Ustaz. Betul. Tapi Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Kadang-kadang kita ni Ustaz, dia kemeriahan tu membuatkan kita rasa kita nak pamer kepada orang dengan apa yang kita mampu buat. Contohnya Ustaz, nak sambut raya ni, dia kan kira buat ilmu lah. Dia kira rumah mau kena cat baru, sofa tukar baru Ustaz. Jadi Ustaz nak tanya, kadang-kadang persiapan kita tu lebih lagi banding dengan persiapan ilmu. Macam mana Ustaz? Itulah antara perkara yang sebenarnya kalau kita lihat di sini, kenapa bila Ramadan tu makin hujung nak habis tu, Nabi, para sahabat, tabi'in, salafus soleh, orang-orang yang memang ahlullah ni dah sedih sebab memang bila masuk Syawal itu antara fitnah yang berlaku. Memang betul kita kena raikan kegembiraan kita kan, kita punya jelah keluarkan perbelanjaan untuk menjamu selera ke apa semua sebagainya, tapi berpada-padalah kan. Tak salah pun memang kalau kita dah macam yalah bulan Ramadan baru ni pun, masya-Allah, ada orang kita tu bila sebut je iftar Ramadan tu, dia sponsor RM5,000, RM10,000, RM20,000 sebab dia dah simpan untuk bulan Ramadan. Jadi Syawal pun begitu juga. Nanti kita mungkin nak bagi apa duit raya kepada anak saudara. Tapi maknanya kita beri itu dengan penuh keikhlasan dan seadanya lah. Maknanya kalau kita mampunya RM5, RM5, RM1, RM1. Langsir macam tadi lah. Tak apa yang depan ganti belakang kita. Cantik. Modify je. Sebab apa? Sebab isu yang di sini kalau kita tak berhati sungguh-sungguh, dia syaitan ni memang betul bulan puasa dia tak ada kan. Itu yang seperti mana kita maklumlah, tapi ada orang buat perangai juga tu, namanya mungkin dia dah jadi syaitan tu kan. Tapi bila masuk saja raya, antara perkara yang mungkin kita nak kena lihat tadilah tipu daya syaitan. Sebab apa perangai syaitan? Iblis punya perangai, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia membezakan dia dengan Adam. Adam daripada tanah, aku daripada api lagi hebat. So takutnya kita nanti perangai kita macam itulah. Rumah aku keren, rumah dia tengok langsir tak lepas jadi pakai. Itu dia. Jadi nampak macam simple, tapi rupanya dekat situ, dan bila kita sombong, kita ego, kita nunjuk-nunjuk, kita nak ngata orang tak, habis amalan satu bulan betul, kita. Betul, Ustaz. Dan bincang Ustaz Nabil kan, dalam Syawal ini sebenarnya kita nak ziarah mezarahi, nak maaf bermaafan. Tapi takut jadi pergaduhan dan sakit hati pula. Dan Ustaz, saya tertarik tadi Ustaz ada sebut tentang ikhlas. Bila sebut tentang ikhlas, bagaimana kita nak lahirkan ikhlas, ikhlas memaafkan dan ikhlas untuk minta maaf, Ustaz? Mungkin. Jadi sebab itu maaf-memaaf ni, minta maaf dan memberi maaf ni, jangan tunggu Syawal. Kita dah jadi satu
budaya kan. Kau nak minta maaf nanti tunggu tahun depan raya. Raya ni dah habis tahun depan pula kan. Tak boleh sebenarnya memberi maaf, meminta maaf ni sepanjang masa. Sepanjang masa. Selagi ada kesempatan, ada peluang. Nak sekarang ni zaman teknologi boleh apa buat kan. So tu maknanya dalam hal ni memang kita nak kena berlapang dada sungguh-sungguh lah. Supaya kita benar-benar rasa ikhlas. So antara perkara yang mungkin kita boleh lihat sama macam tadilah kan. Benda-benda yang material ni benda tak sudah pun. Jadi sudah-sudahlah kita betul, jangan betul, betul. Jangan duk layan tak pasal-pasal boleh. Macam nak berfesyen ala kadar tu boleh lah. Macam saya saja je nak pakai tanjak. Sebab geram tengok juga kat televisyen, kat suara khabar orang duk pakai tanjak apa semua kan. Tapi bila kita pakai itu niatnya bukan apa. Kita nak mengimbau kita punya ialah khazanah kita. Kita orang Melayu. Bila kita kenang kita orang Melayu ni ada keturunan, ada tamadun, kita fikir juga kan. Jadi bila kita nak buat perkara yang tak baik tu, kita fikir-fikir juga kan. So maknanya di situ pun tak salah kita nak berpakaian untuk cantik, nak nyatakan kita punya gembira. Tapi batasan ilmu tu tetap kena jaga juga. Supaya kita selamat lah daripada macam-macam perkara yang tak sepatutnya. Hujung ni Ustaz, nak peluang ada ucapan raya ke pada keluarga dan jiran? Silakan. Yang sedang menonton Gemar Takbir. Terima kasih banyaklah kepada Jakim, kepada RTM yang sudi jemput saya pada malam ni. Yang penting itulah kita sama-sama kita raikan Aidilfitri ini dengan sebaiknya, dengan penuh kesyukuran. Dan selamat hari raya lah kepada adik-beradik, saudara mara, siapa-siapa yang kenal saya dan tak kenal saya. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua akan beroleh rahmat kasih sayang kepada Allah di dunia sampailah di akhirat nanti. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Selamat raya. Selamat sampai destinasi. InsyaAllah. Kita tahun ni rumah mak mentua. Tahun lepas pun rumah mak mentua. Ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Mak mentua tu. Alhamdulillah. Baik. Okay. Baik. Terima kasih Ustaz Ghazali untuk perkongsian. Dan Ustaz Nabil. Kita sebenarnya banyak lagi agenda-agenda lain yang tersusun. Dan para penonton Gemar Takbir, jangan ke mana-mana. Terus kesetiaan bersama kami. InsyaAllah. Kami dari Jabatan Kastam Diraja Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Kami seluruh warga SRM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allah
أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا Alhamdulillah, kita masih lagi masih bersiaran dalam Gemar Takbir bersiaran langsung di RTM TV1 dan alhamdulillah saya kali ini keseorangan tidak lagi ditemani dengan Ustaz Nabil, tetapi menariknya saya ditemani oleh seorang wanita hebat yang juga bukan saja seorang ibu tapi juga bekerja yang hebat. Siapa tu? Jom kita berkenalan sikit. Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jom kita berkenalan sikit Ustaz, boleh puan kenalan sikit, kenalkan diri sikit. Okey, saya ACP Zaitun binti Hussein. Baik. Bertugas sebagai penolong pengarah psikologi dan kaunseling. Okey. Baka Jeeps Bukit Aman. Di Bukit Aman. Ya, di Bukit Aman. Allah, tu dia kita punya panel kali ini bukan calang-calang ni yang duduk sebelah saya ni. Subhanallah, hebat. Ya. Puan, saya nak tanya juga, kalau tadi puan sebut puan berkhidmat dalam unit beruniform. Ya. Kita nak tahu juga ni berapa lama dah berkhidmat ni, subhanallah. Okey, saya menyertai polis diraja Malaysia sejak tahun 1981. 1981. Iaitu saya dah 38 tahun dalam perkhidmatan. So banyak berbagai cawangan dan jabatan yang saya pernah sertai. Subhanallah, itulah sedikit penonton ya, latar belakang panel ataupun panel jemputan kita pada malam ini dan apa kita nak bincang, tunggu apa kita nak bincangkan. Tapi kan puan, kalau kita lihat ya, persiapan dan persediaan raya biasanya lah ya, wanita adalah orang yang paling sibuk menguruskan, nak uruskan semua kita lah ni, daripada baju raya, daripada langsir raya, kapit raya pun kita wanita. Ya. Sebab itu kita nak tanya juga kepada puan, bagaimana persediaan raya? Sebab komitmen puan tak sama ni dengan komitmen wanita-wanita yang bekerja office hour sebagai contoh di luar sana. Ya, komitmennya yang sangat tough, yang sangat hebat ni dengan urusan uruskan persediaan raya. Bagaimana? Boleh kongsikan pada kami. Okey, bagi saya, saya tahu ada kala saya sibuk sangat. Subhanallah. Dan ada kala tu adalah kesempatan tu pada biasanya saya bersiap awal. Dan kami pada biasanya kami akan memilih tema ataupun warna tema untuk tahun yang berikutlah. So pada biasanya saya rasa baju tu ditempah lebih awal. Dan lain-lainnya tu kadang-kadang saya punya, kadang-kadang orang kata oleh kerana tugas ni tidak mengenal waktu. Jadi pada biasanya orang kata raya pertama tu disambut pada hari raya ketiga. Subhanallah. Dia tengok macam pada keadaan macam mana. Keadaan. Ya. Because kalau macam raya pertama tu pada ada kalanya tak dapat sambut kerana ada tugas-tugas tertentu. Dan jadi kalau tu kadang-kala anak-anak pun dah memahami. Jadi kita tangguhkan ke raya ketiga dan sebagainya. Di mana dia bolehlah panggil kawan-kawan dia untuk hadir bersama. Hadir nak open house ke apa. Waktu ibu ada baru boleh panggil. Ibu boleh masak. Tu nak katanya penonton di rumah, bagaimana komitmen kita tu. Komitmen bukan saja dengan kerja puan, tapi juga komitmen dengan keluarga, balance. Dan saya juga tarik nak tanya puan, kalau katalah seandainya kalau puan ada tugasan luar,
tugasan luar, yang mana tugasan luar kita nak fahamkan dengan anak-anak ni. Yang ibu ada kerja, tak dapat nak sambut raya. Macam mana nak fahamkan reaksi anak-anak ni mungkin? Silakan. Saya, anak-anak saya membesar sepanjang mereka membesar tu dalam saya dalam polis, dalam perkhidmatan. Yang mana awal perkhidmatan saya sebagai pegawai penyiasat, kemudian diikuti sebagai pegawai pendakwa di mahkamah, dan kemudian pegawai turus perundangan dan sebagainya lah. Yang mana saya rasa anak-anak saya memang dia dah faham situasi maknya. Dia just follow lah SCB. Follow sebahagian. Jadi not much complain. Tetapi ada kala tu ada cabaran mungkin. Ya. Mungkin yang macam ada kalanya macam apa award of the year ke ataupun apa hari penyampaian hadiah ke apa semua tu, yang mana kehadiran kita juga diperlukan. Betul sebahagian. Jadi itulah. Adakah mereka, saya rasa sepanjang anak saya membesar tu mereka dah faham dengan tugasan maknya. Dan bila kita bincang lagi tentang Syawal dan Syawal, sambutan Syawal, biasalah anak-anak yang paling dekat dan rapat dengan ibu. Bila kita bincang tentang ibu, ada tak pengalaman yang mana puan ketika waktu Syawal tu sepatutnya bercuti tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, contoh kecemasan dan sebagainya, dipanggil bertugas semula, subhanallah. Dan mungkin boleh kongsikan dengan penonton, nak katanya Allahu Akbar, kita nak komitmen dengan menjalankan tugas, itu satu hal, dengan keluarga pun juga satu hal. Mungkin puan silakan. Iyalah, saya boleh berkongsi satu ketikanya lah, di mana saya dah bercuti, dah memandu kereta balik ke Johor, dan anak-anak pun dah rasa selesa dapat beraya di rumah nenek dan datuknya. Tapi tiba-tiba saya menerima panggilan, ketika itu bercuti sebelum raya, menerima panggilan untuk saya hadir memberi keterangan di mahkamah. Jadi apa yang perlu saya jawab? Saya pun sebab tapi saya kata saya bercuti dan berada di Johor, tapi saya dah tak, there's no reason, tak ada alasan untuk saya tidak hadir. Jadi oleh kerana anak-anak saya dah sampai sana dan saya pula masih tempoh bercuti, jadi saya terpaksa ambil bas balik ke Petaling Jaya untuk menghadiri perbicaraan. Setelah habis perbicaraan tu, saya naiklah bas balik. Subhanallah, nak kata kegigihan seorang ibu dah balik bersama dengan anak-anak, patah balik untuk tugas, kemudian patah balik semula. Subhanallah. Maka kita lihat ini, para penonton yang berada di rumah, kita lihat bagaimana wanita juga ada satu kita ucap tanggungjawabnya hebat. Dan mungkin untuk akhirnya, untuk sebelum kita habiskan slot kita, mungkin ucapan Hari Raya Puan untuk siapa-siapa saja yang sedang menonton ketika ini. Okay, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya terutama kepada ibu saya, kepada anak-anak saya yang sedang menunggu saya di rumah, kepada adik-beradik saya, saudara mara, sahabat andai, saya punya rakan taulan dan semua yang mengenali diri saya. Saya ingin memohon ampun dan maaf sekiranya ada sebarang kesalahan, kesilapan yang pernah saya lakukan. Baik, terima kasih Puan Zaitun bersama kami dalam slot Gemar Takbir. Dan kepada para penonton, jangan ke mana-mana sebab kerana selepas ini kita ada dendangan lagu daripada Faiz yang bertajuk Gemar Takbir. Jom sama-sama kita dengarkan Gemar Mubarak. Silakan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kesempatan Aidilfitri ini mengucapkan selamat Hari Raya buat kedua ibu bapa kami, suami dan anak-anak kami, rakan-rakan setukar kami. Dan ucapan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Dan kepada anggota-anggota keselamatan yang bertugas, diucapkan juga selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat bertugas. Thank you.
surga terbuka untuk menyambut insan bertakwa. Hujan rahmat menimpa buat membasuh segala dosa. Syukur atas kurniaan bulan Maghfirah. Dengan lapar dahaga terdidik nafsu kawal lidah. Di malam nan indah dihias zikir serta selawat. Sangat syahdunya lagu Gema Mubarak daripada kumpulan Faiz. Ha, tu dia. Patutlah Ustaz Nabil pun dekat sini. Saya ingat kembar Ustaz Nabil tadi. Ya, subhanallah. Saya bersama dengan kumpulan dan juga sahabat-sahabat saya. Ni sahabatnya. Baik, subhanallah. Kita nak kenal jugalah dengan sahabat-sahabat Ustaz. Silakan yang dari hujung belah sana. Okay, kenalkan diri sikit. InsyaAllah nama Syairiman Badri tapi orang panggil saya Cikgu Man. Cikgu Man. Memang Cikgu ke? Memang Cikgu. Memang Cikgu. Baik, khair. Yang sebelahnya pula. Saya Azwan Ibrahim. Orang panggil Azwan lah. Azwan. Baik. Ni silakan. Biasalah. Ustaz Nabil Ahmad.
tiga orang sahaja. Ahli kumpulan Faiz juga saya. Rupanya baik. Tadilah cikgu. Asalnya dari mana? Okey, macam saya asal daripada Batu Gajah Perak. Saya orang Perak. Batu Gajah Perak memang asal Perak. Ni dari Perak ke sini ke macam mana? Saya kebetulan daripada rumah mertua di Tanjung Garang. Tapi isi program malam ni terus ke Tanjung Garang. Raya kedua di baru ke Perak. Yang sebelahnya Encik Azlan. Saya asal Kelate. Oh, Kelate. Kelate. InsyaAllah sekejap lagi saya tuh gerak ke. Subhanallah. Driving. Naik flight ke? Driving lah. Oh, driving. Tapi tak sempat booking helikopter lah. Tak sempat. Subhanallah, booking helikopter tak sempat. Tu nak kata tengok Ustaz Nabi. Ustaz Nabi dari mana kampung? Perlis tengok. Jauh. Nak kata tiga-tiga lain-lain ni. Perak, Kelantan dan Perlis. Jadi penonton kita nak tahu juga tiga-tiga ni berlainan. Mungkin daripada hujung lah jugalah Ustaz Nabi kan. Bagi peluang. Mungkin apa menu yang eksklusif di Perak mungkin? Di Perak, okey. Macam kami di Perak ni biasanya macam biasalah orang lain kan ada rendang ada ini, tapi yang special kat Perak ni ada satu rendang orang lain tak ada. Oh, subhanallah, orang lain tak ada. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Rendang tok ni paling special. Lepas tu lagi kat utara ni dia bukan sekat ada lemang, bukan ada sipit. Dia mesti ada menu tambah. Laksa ke. Dia tambah apa lagi? Mi kari, Ustaz Nabil. Bubuh lah, sup-sup, apa semua boleh. Tu special tu baik kita nak tahu juga di Kelantan. Di Kelantan apa Kelantan yang special? Kalau Kelantan insya-Allah kita ada tupat tapeh semua. Tapai pun ada subhanallah. Itu lain memang tak ada. Tapi memang semua kita buat memang buat sendiri. Buat sendiri memang tak ada. Baik Ustaz Nabil. Di Perlis. Saya ketupat palah. Ketupat palah tu biasa lah. Ketupat palah dengan rendang dengan kadang-kadang mak buat kan. Dulu arwah tu memang tak boleh nak challenge lah. Mak pun kata ilmu tu tak ada nak capai. Tak ada nak puas. Sebab nak capai keseluruhan kepuasan makan. Kepuasan. Tak ada dah. Baik subhanallah. Itu kita nak kata. Ini daripada Kumpulan Faiz. Dia punya kepelbagaian. Dan kita tadi dah dengar nyanyian lagu Gemum Barak daripada Kumpulan Faiz. Jom kita sama-sama dengarkan takbir takbir raya, insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Love.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا takbir kita menjadikan kita hamba yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, anda masih lagi bersama saya dalam Gema Takbir, rancangan khas sempena malam raya di TV1 ini. Seperti yang telah kami war-warkan di awal tadi, bagi anda yang mungkin sedang bertugas, mungkin dalam keadaan sibuk membuat persiapan untuk hari raya, yang tak sempat orang kata apa nak menonton kami sepenuhnya tapi nak cuba untuk join juga memberikan ucapan di Facebook kami, saya cuba untuk baca beberapa ucapan yang telah pun dikirimkan menerusi Facebook kami. Salah seorangnya ialah datangnya daripada Ainasar Azizah. Dia kata, saya Datuk Nik Nasrul Fazir Abdullah dan keluarga kini berada di kampung halaman Bacuk, Kelantan. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh kaum keluarga, saudara mara dan sahabat andai di mana sahaja berada, selamat Hari Raya. Itu ucapan pertama kita dapat daripada Datuk Nik Nasrul Fazir. Okey, yang kedua datang daripada pemilik Facebook Amja Rahadil. Selamat Hari Raya kami ucapkan buat Abang Sulung yang berada di Maldives, Kak Long di Brunei, keluarga di Papar, Kota Kinabalu dan sanakan Sabah. Ampun dan maaf dipinta dari saya Amja dan keluarga. Oh, Masya Allah, jauh ahli keluarganya. Tak apa, mudah-mudahan lepas ini kita akan buku bersama. Dan seterusnya datang daripada pemilik Facebook Suzili Lee. Saya dari Kerian, Perak. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh keluarga saya di Keningau, Sabah, serta isteri saya Lipah Philip, serta keluarga di Ranau, Sabah. Nampak macam tak balik. Apa pun, selamat Hari Raya lah kepada semua. Dan InsyaAllah kalau ada lagi ucapan kita akan sampaikan. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita beruntung sebab ramai sangat di kalangan panel-panel ataupun jemputan kita berbicara tentang persiapan persediaan sambutan Hari Raya. Dan kita bertuah tuan-tuan, kita bersiaran langsung malam ini dari Masjid Raja Haji Fisabilillah Cyberjaya yang cukup indah. Tuan-tuan nak tahu siapa yang diberikan tanggungjawab untuk menjaga dia? Kita bersama dengan Imam Besar kali ini insyaAllah, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ali Muhammad Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Ustaz. Selamat Hari Raya. Cantik Ustaz. Allah. Nampak muda lagi Ustaz. Allah, memang muda. Masya-Allah, masya-Allah. Muda luaran dan muda iman, ya Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Tabarakallah. Awal ni Ustaz, saya tengok tadi bila datang ke sini masjid yang indah ni, masyarakat alhamdulillah ramai. Jadi Ustaz, saya minta mungkin di awal ni kita nak tengok dah hujung, kita dah masuk Syawal. Jadi sebenarnya kita melihat masjid ni menjadi tempat, satu orang kata tempat penyatuan. Di samping orang kata nilai konsep rahmah itu sendiri. Betul. Jadi Ustaz, pada pandangan Ustaz untuk memberikan satu definisi yang besar tentang peranan masjid yang Ustaz telah pun berada bersama dan mengendalikannya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bila sebut tentang perimarahan ataupun sebuah masjid sebagai institusi agama, iaitu menyatupadukan ummah, ya, kita tidak lain tidak bukan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah
walam yakhsha illallah. Jadi barang siapa yang sesungguhnya yang mengimarahkan masjid itu adalah di kalangan orang yang beriman. Ya, saya. Jadi bila sebut orang yang beriman, tak lain tak bukan kita sebagai seorang Muslim mestilah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanggungjawab pengimarahan itu sendiri sebenarnya bukan hanya terletak kepada pegawai sahaja. Betul. Bukan hanya terletak pada imam, betul, bilal dan sebagainya. Betul. Ini yeah, semua adalah tanggungjawab bersama masyarakat. Sebab tu bila sebut sebagai institusi perpaduan ummah, maka kalau lain tak lain tak bukan masyarakat ataupun jemaah muslimin dan muslimat semua solat berjemaah itulah adalah salah satu punca dapat menyatu padukan ummah. Allah. Sekarang ni kita nak tengok kekuatan Islam itu adalah pada saf solat subuh. Ya, betul. Bila time Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, masya-Allah, baru-baru ni kita selesai saja bulan Ramadan. Alhamdulillah di masjid ini kita boleh tengok dalam 5 ke 6 saf. Masya-Allah. Solat subuh. Satu saf dalam 80 orang. Mana kata kalau 5 saf tu dalam 400 orang, masya-Allah. Sampai ke sehingga ke sahur pun ya saya. Tak cukup. Mana kata memang ramai. Jadi itulah yang kita perlu titik beratkan di dalam institusi agama Islam ini saya, untuk menyatu padu kat rumah. Selepas solat kita bersalaman, saling berkenal-kenalan, tiada pertelingkahan antara sesama umat Islam. Itulah definisi sebenar masjid sebagai pusat perpaduan umat. Masya-Allah. Ustaz, dalam situasi yang sama, Ustaz, kita esok ni nak sambut raya. Malam ni dah ada orang kata apa? Tak sabarlah. Baju ni pakai 5-6 kali, Ustaz. Buang buka kena pakai. Yalah. Orang kata apa? Keciwi. Tak sabarlah nak pakai esok, Ustaz. Dalam situasi ni mungkin kita nak kena lihat di antara adab-adabnya. Betul. Dan perkara asasnya ialah kita nak macam tadi. Ustaz kata kita boleh datang ke masjid dalam Ramadan besok solat sunat. Macam solat sunat tarawih, tapi bezanya ialah dia solat sunat 2 rakaat saja. Tapi Ustaz, macam mana pesanan Ustaz kepada rakan-rakan para penonton untuk persiapan awal malam ni untuk mungkin sampai awal ke masjid sebagainya? Jadi bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa sebenarnya sebelum esok lagi kita dah ada perlukan persiapan. Biasanya malam raya kita sambut dengan malam raya adalah kita menunaikan solat sunat tasbih. Allahuakbar. Sebab tu kebanyakan masjid dia adakan solat sunat tasbih secara berjemaah di mana-mana masjid. Jadi itu adalah sebagai orang kata last top up lah sebelum kita menyambut Syawal tinggalkan Ramadan kan. Ya, saya. Jadi, untuk kita muhasabah semula. Apa yang kita dah tinggalkan selama ini, boleh ke kita istiqomah untuk menghadapi bulan-bulan yang akan datang? Ya, saya. Sebelum kita menanti bulan Ramadan yang akan datang. Dan untuk menghadapi bulan Syawal esoknya, seperti biasa kita pagi-pagi lagi kita bangun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi menggunakan kita nafas untuk hidup dan sebagainya. Kita mandi sunat, betul. Mula sekali kita mandi sunat raya. Sebenarnya mandi sahaja adalah harus, amalannya harus. Tapi bila kita selitkan yang niat, boleh jadi ia adalah sebagai satu sunnah. Masya Allah. Sebagai, boleh dapat pahala tumpang kat situ. Dan kita digalakkan untuk di Aidilfitri ini kita digalakkan untuk memakan dahulu sebelum kita pergi ke masjid untuk solat dan sebagainya. Kemudian kita harus suci daripada segala hadas dan sebagainya, potong kuku, datang masjid awal, takbir. Itu masalah saya nak tanya Ustaz. Kadang-kadang orang datang ni Ustaz, dia kata biar pilah mula takbir dulu baru kita pergi. Macam mana Ustaz pandangan Ustaz? Bila dah takbir dulu baru nak pergi last minute, lepas tu jam lagi semua. Lepas dapat solat pun tak sempat. Kadang tu dapat dengar khutbah je. Itu yang kita perlu elakkan lah. Supaya solat Jumaat pun digalakkan untuk berawal-awal untuk pergi ke masjid. Apatah lagi solat sunat Aidilfitri yang hanya setahun sekali saja. Benih setahun sekali, kita manfaatkan sepenuhnya, datang awal, bertakbir dan sebagainya. Masya-Allah. Itu adalah salah satu amalan. Dan kita pun dah sampai ke hujung Ustaz. Mungkin ada ucapan, mungkin ada pesanan Ustaz kepada semua rakan-rakan para penonton kita dan juga mungkin jemaah Ustaz di sini yang akan memerahkan masjid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Imam Masjid Raja Haji Fisabilillah mewakili barisan ahli lembaga takbir, pegawai dan juga kaki tangan Masjid Raja Haji Fisabilillah ingin mengucapkan selamat Aidilfitri, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita sepanjang bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjarkan pahala berpanjangan serta dimasukkan ke dalam syurga insyaallah. Minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih Fadhil.
nasihat, asas pandangan, kata-kata, nasihat kepada kita semua untuk bersedia lebih awal, terutama pada besok pagi kita nak datang awal masjid, bukan datang lewat. Tadi saya diusahakan tadi, datang dalam lewat pun nak parking sesak, jadi susah, akhirnya tak sempat sembahyang. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nasihat-nasihat tadi, mudah-mudahan tuan-tuan. Okey, apapun, kita tak berakhir lagi di sini. Tuan-tuan jangan ke mana-mana. Kita masih lagi nak mengajak rakan-rakan kita. Jom, kita banyakkan takbir. Membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arshad Bekli ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di luar sana. Dalam kemeriahan menyambut Syawal, pandulah dengan berhati-hati dan penuh berkhemah agar keceriaan Aidilfitri tidak diiringi dengan episod duka dan kesedihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillah الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله, ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين, ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده, ونصر عبده, وأعز جنده, وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا
أكبر الله أكبر ولله الحمد Kita masih lagi bersiaran langsung dalam rancangan Gemar Takbir, tetapi penonton, kita sudah berada dalam rancangan di akhir rancangan. Tapi yang peliknya saya di sini sekarang keseorangan. Mana agaknya Ustaz Nabil ya? Mana Ustaz Nabil ni? Ada kat sini Ustazah. Saya ni sebenarnya saya nak bawa rakan-rakan para penonton yang lain nak tahu sebenarnya bukan kami berdua sahaja yang menjayakan program Gemar Takbir malam ini. Inilah dia orang-orang di belakang tabir yang saya nak bawa tuan-tuan. Antaranya ni, saudara nama siapa? Nama saya Tilik Kumar. Okey, terus dengan ucapan daripada, saya. Daripada bahagian kejuruteraan, ini technical camera TV. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri dan Maaf Zainah Batin kepada semua warga Malaysia, warga RTM dan kawan-kawan saya. Semoga semua selamat balik kampung dan jaga-jagalah. Okay, terima kasih. Okey, saya bawa lagi kepada anda. Ini dia antara yang membantu penerbit kita. Saudara. Saya Amir Ismail. Ingin mengucapkan selamat raya, Maaf Zainah Batin kepada kedua ibu bapa, isteri, anak-anak, semua yang mendalami di sini dan semua kru pemerintah yang cuma tak boleh berpulang. Tak boleh kampung? Tak boleh kampung? Tak boleh. Kampung di mana? Kampung di Kelantan. Kelantan? Jauh. Tak apa, mudah-mudahan. Selamat sampai kalau ada balik. Ya. InsyaAllah. Okey, jom. Saya nak bawa. Okey. Saya ada lagi. Ni di sini. Saya nak bawa. Main sini. Okey, sahabat saya. Okey. Nama siapa? Nama saya Dewa Kumaran. Ya. Kameraman dari RTM. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada warga RTM dan JAKIM. Dan seluruh beragama Islam Indonesia. Terima kasih. Okay. Itulah dia. Di antara jom kita nak cari lagi. Mari bersama dengan saya. Ada lagi. Ni. Tak apa. Pegang. Lighting man. Okey saudara. Nama siapa? Zamri. Zamri asal mana? Melaka. Ucapan sikit. Ingin mengucapkan selamat raya kepada keluarga saya di Melaka dan keluarga mentua saya di Kedah. Ucapan saya selamat hari raya kemarin saya. Jangan sedihlah, tak balik kampung. Okey, kita lagi jom. Saya mari. Ni orang belakang tabir, tanpa mereka suara saya takkan didengari di seluruh Malaysia. Salah seorangnya. Abang nama? Yusri Rabi. Asal mana? Asal Kelantan. Okey, ucapan raya. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada family saya di Kelantan. Semoga raya dengan penuh gembira sekali. Nampak macam sedih, bang. Walaupun saya tak ada. Mudah-mudahan, insyaAllah. Okey. Oh, mana? Allahai. Ustaz, kita nak teruskan lagi. Cari kru-kru. Jom. Jom, sila. Ni nampaknya yang baik. Ni audioman. Abang audioman kita. Assalamualaikum, bang. Salam. Siapa namanya? Azrul Abdul Aziz. Oh, baik. Bagi ucapan. Ucapan saya kepada... Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga saya, kawan-kawan yang dekat kampung. Ya. Selamat berhari raya. Dan jangan lupa orang di sini. Subhanallah. Jangan lupa orang di sini. Baik, Ustaz Nabil. Siapa? Ya, ini orang penting ni. Sila, bang. Ya. Nama siapa? Ramli. Tugas sebenarnya dalam penerbit teknik. Oh dia tuan-tuan. Yeah. Penerbit teknik tak ada dia takkan keluar tuan-tuan. Waya-waya semua kita tanya dia lah. Okey bang. Ada ucapan raya? Saya ingin mengucap selamat hari raya ke seluruh rakyat Malaysia dan kru saya yang menjayakan rancangan pada malam ni. Wallahi memang terbaik. Alamak. Memang alhamdulillah. Beraya sungguh eh? Ya. Okey, terima kasih. Okey. Dan kita lagi. Siapa lagi? Oh, kita ada cameraman. Saya nak temu ramah cameraman. Okey. Cantik. Pusing. Ha, sini. Saya nak temu ramah cameraman. Okey. Ini dia cameraman. Okey. Apa? Okey. Jap. Okey. Sebut nama siapa? Okey, nama saya Muhammad Zahri. Okey. Dari Kuala Lumpur. Okey. Ucapan raya. Ucapan saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Tengok sini, bang. Nampak muka sikit. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua saudara-saudara saya yang berada di Kuala Lumpur. Alhamdulillah, kampung baru. Balik kampung juga. Masa baju. Okey, apa-apa. Selamat hari bang. Terima kasih banyak. Baik, Ustaz Nabil. Kita ada orang penting juga ni. Jangan ditinggalkan orang penting di belakang tabir.
ke Mak Syabir. Baik, boleh bagi ucapan, kenalkan diri dulu. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Salih Zamiq Omar. Saya ingin mengucapkan selamat hari raya pada ibu saya, Siti Farida binti Samsudin, adik-beradik saya, kawan-kawan, dan tidak lupa pada anak-anak saya, Isa Syara dan Emi Syakir. Selamat hari raya, Mak Zahri Batin. Baik, terima kasih. Jom. Baik. Ni pun antara orang kuat ni. Baju cantik ni apa? Nama tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasirin bin Abdul dari Sungai Berap, Bangi. Mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga, sanak saudara, kawan-kawan dan family yang tak kira juga di mana, seluruh Indonesia dan Brunei. Selamat hari raya. Pada waktu besok selepas solat raya balik ke Kempah, Johor Bahru. Selamat hari raya. Selamat hari raya dan sambil kita juga tidak lepaskan peluang. Selamat hari raya, Maaf Zahir Batin, seluruhnya kepada bukan saja yang berada di Malaysia, malah yang berada di luar Malaysia. Maaf salah silap sepanjang 2 jam kita bersiaran, ada kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan. Apapun kita ucapkan, selamat hari raya Aidilfitri. Kullu sanah wa antum tayyibun. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu sanah wa nahnu ilallahi akrab. InsyaAllah. InsyaAllah. Daripada saya, Ustaz Nabil Ahmad. Dan saya, Ustazah Nur Hidayah Muhammad Kamil. Kita jumpa lagi. Bila masa lagi ketika, Siru Allah. Barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasa hati kepiluan pada yang sudah tiada, sebab hatiku masih terasa sedih dan I'm